progres dan curhat-curhat dikit lah. Hehe. Kenapa harus tiap hari? Ya, supaya untuk kolaborasi lah satu sama lain, agar meningkatkan bonding untuk tim Cilbon. Lu tau gak siapa yang bikin gue nyaman kerja di sini? Tiap gue ada kerjaan baru nih, selalu ada kolega yang senantiasa membantu gue dan bisa gue tanya-tanyain. Ya, walaupun tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang cukup alot, namun kita berhasil mencapai mufakat dan membuat tim kecil kita ini harmonis. Di waktu-waktu kosong gue di kantor, gak jarang buat gue gunain baca berita, sampai suatu saat gue ketemu berita ini. Dengan baca berita ini, gue tuh jadi pengen gitu mengajukan proyek-proyek yang selama ini gue pikirkan ke Sekper. Ya udah, gue cobain aja ajuin ke Sekper. Kalau diterima ya syukur, kalau nggak terima ya hitung-hitung belajar lah untuk menjadi loyal. Bukannya sombong nih, tapi alhamdulillahnya, gue dan tim tahun ini sudah mencapai lumayan banyak. Ada CSR Award, program pembelajaran BIM untuk akademisi se-Indonesia dengan total peserta 1.500, rekor MURI dengan kategori BUMN pertama penyelenggara kompetisi keteknikan BIM tingkat nasional untuk akademisi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah, Wika telah tersertifikasi ISO 19650 Stage 1 dan 2 BIM Trademark. Ya, ini cuma buat membuktikan aja sih. Gue sebagai karyawan baru juga bisa kompeten untuk mengerjakan sesuatu dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Video ini adalah perjalanan gue selama setahun di Wika. Gue sangat bersyukur dengan pekerjaan gue saat ini. Terlebih, ada akhlak yang ngingetin gue buat bekerja dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wika berakhlak, Wika jaya.